Besok ibu ini masuk? Nggak masuk ya. Ada tugas? Ada tugas. Tugas apa? Kak, sudah? Sudah. Jingok ya? Hah? Jingok? Boleh jingok? Ah, belum nih ya, jingok bikin tugas. Ya, sudah, kayak itu buat nih. Nih aneh? Iya, buat kumpulin juga ya? Iya. Nah, sudah, nanti besok datang kan? Oke, iya. Sudah, besar aja. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Saya kan dulu. Iya, ada apa ya, Nak? Ini tugas ini kan berantakan ya, Bu. Jadi kita kan ada inisiatif ingin mengumpulkan tugas menjadi satu dan rapi, Bu. Tidak dapat juga itu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Siapa ada, Leo? Oke, Bu. Mainnya, yang rancangan kemarin itu kayak mana? Nah, ini, Bu. Oh, itu ya? Iya. Iya, boleh tuh, gimana? Leo jelasin dulu, Bu, ya. Iya, boleh. Jadi, untuk RFID ini, Bu, ya, ketika mahasiswa menempelkan kartu identitasnya, maka otomatis laci ini akan terbuka. Oh. Iya, iya. Jadi mahasiswa bisa masukin memasukkan, tugasnya. Ya, Bu, masukin tugasnya. Nah, terus fingerprint ini, Bu, untuk dosen, untuk ibu. Berarti kalau ibu menggunakan apa ini? Fingerprint, Bu. Oh, fingerprint. Ya, nanti iya. Otomatis juga ini akan terbuka, Bu, yang besar ini, Bu. Boleh deh. Jadi ibu bisa di meja. Oke, Bu. Biar ibu paham. Oke. Apa lagi cara kerjanya? Ini Bu, nempel ke kartu ini Bu ya. Masuk sini. Nah, terus terbuka Bu. Nah, coba ini satu. Nah, ini tugas ini bisa ke langsung masuk Bu, sini. Iya. Terus kalau untuk saya membukanya itu gimana? Ini Bu, ke dosen fingerprint Bu. Bisa bisa ambil. Oh baguslah, misalnya diterap ke DMK Ibu. Yuk, tugas seperti ini sudah nggak? Sudah Bu. Kapan dikumpulnya? Dikumpulnya besok. Bisa aja buat ibu. Bisa kumpul, tapi sekarang gak bisa lagi. Ngapu? Sekarang ada sistem smart locker. Noh, cak mana jadi itu? Jadi, ikut mahasiswa kumpul ke tugas, agak data itu dikirim ke tele ibu. Oh, berarti harus kita dewek cek itu yang kumpul, gak bisa lagi minta kumpul di bumbu. Iya. Ah, gak bisa lagi minta buat tiga mati. Iya. Nah, ya sudah lah. Setelah adanya smart locker, meja dosen menjadi rapi, karena semua tugas dimasukkan ke dalam smart locker, dan juga mahasiswa menjadi disiplin karena jika tidak mengumpulkan tepat waktu, smart locker tidak akan bisa terbuka.